Tak ada lah orang yang paling sempurna akhlak dia, zahir batinnya, kecuali Nabi Muhammad. Nah, ada orang batin molek tapi zahir tak boleh nak kawal. Ada orang zahir comel, batin pula tak comel. Nabi Muhammad dua-dua comel akhlak dia. Ada orang jaga dengan Tuhan, tak reti jaga dengan makhluk. Ada orang jaga makhluk, tak reti jaga Tuhan. Nabi Muhammad dua-dua dia kuasai. Dengan makhluk pun bisa, dengan Allah Ta'ala pun bisa. Oh, tak ada habis, habis cerita. Kita ni kadang-kadang deh. Ngalung Tuhan, alhamdulillah dah. Semayang kita, akhlak kita tainggon-inggon. Tapi dengan manusia uguh kita. Muka tak ada senyum. Uguh lalu lah, uguh lah. Nabi Muhammad ni orang duduk dengan dia suka semacam. Bukan kata masa cetu Rasulullah dah dak. Edak tebak ambo. Ada orang wak alasan ni tebak ambo, ambo tak boleh. Siapa bila kita nak? Adakah kita dilahirkan jadi masa gitu lalu? Adakah kita dilahir itu kecek huduh selalu? Adakah kita dilahir itu kecek kasar, kecek gapo dia perangai kita tak ada tertik-tertik ni? Dak. Kita ajar. Apabila kita ajar benda tu jadi tebak kita. Maka tak jadi mustahil kalau kita ajar mula, dia akan jadi molek. Jangan awak lasih orang memang. Ambo mulut ambo nak kata lagu mana mulut ambo lagu ni. Siapa dia ajar kata lagu tu? Excuse macam alik-alik kita. Lepas kau dak dengar Tuhan. Kalau Tuhan tanya, apa dia mau kecek udah? Ambo nak kata, mana Tuhan tahu mulut ambo style lagu ni. Rasa boleh kau dak lagu tu? Tapi ambo memang kecek menyekik semacam. Kenapa dia lagu tu? Nabi Muhammad ajar kau cekik orangnya. Kecek jadi panah lagu tu. Tak. Maka kita yang ajar. Apabila kita ajar molek jadi molek, jadi molek semula lah. Jangan awak alasan yang kata gua no. Maka Nabi Muhammad nak antara misi yang paling besar Nabi Muhammad nak bawa adalah perangai akhlak kita ni. Biar jadi molek. Nabi Muhammad ni comel tak comel perangai dia, semua orang kafir pun suka dia. Semua orang kafir dan dapat gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur, sangat amanah, sangat jujur Nabi Muhammad ni. Ngiling orang kafir kata, ya dewa lah mu ya Muhammad. Berjuruh sungguh. Kalau orang lain dok buah, tak ada orang percaya. Buah ni. Tapi siapa dia oyak? Muhammad oyak. Oh, betul. Betul-betul lah. Tak pernah Nabi. Maka sebab itulah Nabi Muhammad apabila dia nak bawa agama Islam. Maka dia tanya dulu. Dia kata, dia panggil semua orang-orang Mekah di Jabal Abi Kubeh tu lah. Dia kata, wahai penduduk ambo, wahai kaum keluarga ambo, wahai orang kapung ambo, demo percaya kodok ke ambo? Percaya. Semua orang tak ada kata dok. Lagu mana kalau ambo royak sekarang ni ada belakang Bukit Jabal Abi Kubeh ni pasukan tentera berkuda nak serang kota Mekah lo ni sekarang lo ni. Ambo percaya, percaya kodok. Percaya ambo nak pergi ambil panggil dah ni. Apa? Orang mau kata nanti-nanti dulu nak wi contoh baru. Semangatnya orang kafir percayanya. Kata-kata Nabi Muhammad tak pernah kata dok. Tetapi ambo nak royak hari ni satu benda katanya Nabi Muhammad. Gapo dia wahai Al-Amin? Orang yang sangat jujur. Ambo nak royak, mu sebut belaka tidak ada Tuhan kecuali Allah Taala sahaja, kamu akan berjaya. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Mu sebut kalimah la ilaha illallah. Itirah Allah Taala sahaja sebagai Tuhan, kamu akan berjaya. Oi kapis senyap. Saat ni kata percaya, senyap dah. Kau kata semangat akak tangan dua-dua belah sana. Ya, percaya, percaya. Ah, senyap. Abu lah, pak saudara dia. Pak saudara ni. Abu lah kata, ya Muhammad. Mu panggil pak ni. Ni tujuh apa sebenarnya. Kecek muka demo saat ni molek kata. Mu nak kecek benda lagu ni kau. Maka dia pun suruh pos selalu. Saat ni dah kata percaya. Anak saudara ambo pula tu. Ya, ya, ya selalu. Bunyi kecek bak agama. Kecek bak hak kebaikan. Orang kapir kureh peroyak selalu. Maka pok saudara dia hak paling lantai sekali. Dia kata celakalah tanganmu ya Muhammad. Dia supoh. Amok supoh kepada anak saudara dia. Maka tu hei supoh pula kepada Abu Lahab. Dia kena tu hei sendiri tak ada apa. Tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab sebagai celaka sungguh. Nah, maka lepas pada tu dia jadi kena penyakit, penyakit kulit. Mati dengan penyakit tu Abu Lahab. Nah. Supoh kepada Nabi Tuhan supoh di dalam Al-Quran. Siapa sekarang kita dok baca surah Tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Nah.
Orang tak sopoh dia ni, tak ada lah. Dia kata sekali sepaja kepada Nabi Muhammad. Tuhan kata sekali, orang tak baca. Dalam semaya tak sopoh kat orang. Nama?